Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Androgi Camp. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini saya akan membagikan komik spesial tentunya dari channel Androgi Camp. Oke, ini dia untuk tampilan pertama kali untuk kita menginstal GCam. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini untuk teman-teman bisa langsung klik izinkan sampai dan selesai. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan hidupkan juga notifikasinya agar nanti teman-teman mau mendapat pemberitahuan untuk konflik menarik lainnya tentunya by Android GCam. Nah, langsung saja kita akan tuh ke pengaturan GCam-nya. Di sini kita langsung saja agar kita mudah memasang konflik, di sini kita pergi ke konfigurasi dan di sini klik simpan dan opsi simpan. Nah, ini bertujuan untuk menimbulkan folder GCam pada file manager. Oke, jika sudah seperti ini, langsung saja ketuk dua kali di sebelah tombol shooter. Dan kita lihat di sini untuk config-nya belum tersedia. Nah, sekarang langsung saja kita pergi ke file manager. Nah, di sini cari config yang sudah di-download. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi video. Oke, seperti ini nanti config-nya. Pindahkan config-nya ke folder GCam. Bertujuan agar GCam dapat membaca config tersebut. Nah, sekarang langsung saja kita buka aplikasi GCam-nya. Oke, kita ketuk lagi di sebelah tombol shooter dan kita pilih config-nya. Nah, di sini saya memakai config Bluemon YWF by Android GCam. Nah, sekarang langsung saja kita klik kembalikan. Nah, jika sudah ada opsi seperti ini, artinya config berhasil terpasang. Oke, sekarang langsung kita coba check it out. Oh iya teman-teman, config ini sangat bagus untuk warna kulit, bisa kita lihat sebentar lagi. Oke, langsung saja kita shoot. Nah, di sini kita tunggu proses HDR-nya sebentar. Nah, ini dia hasilnya, bisa kita lihat warna kulit cukup bagus. Nah, sekarang kita akan mencoba di mana Google AWB kita matikan. Oke, ini dia hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jika teman-teman yang ingin mencari config untuk warna kulit, config ini sangat saya rekomendasikan. Oke, sekarang kita coba lagi untuk mode portrait. Oke, nice. Sekarang kita lihat hasilnya. Teman-teman bisa kita lihat sendiri di sini untuk blur cukup rapi, warna kulit tidak kemerahan. Sekarang kita coba lagi untuk Google AWB-nya kita hidupkan. Nah, ini dia hasilnya, bisa kita lihat teman-teman.
Nah, sekarang kita coba untuk mode pemandangan. Di sini untuk Google AWB kita matikan. Oh iya teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa perbedaan Google AWB dimatikan dan Google AWB dihidupkan. Nah, ini dia hasilnya untuk Google AWB dimatikan. Sekarang kita coba lagi di mana Google AWB kita hidupkan agar nanti kita bisa melihat apa perbedaannya. Nah, ini dia hasilnya untuk Google AWB dihidupkan. Dan ini hasilnya untuk Google AWB dimatikan. Bisa kita lihat perbedaannya, teman-teman? Nah, sekarang ayo kita beralih untuk mode makronya. Di mode makro ini untuk Google AWB-nya kita hidupkan saja. Nah, di sini diketuk dulu agar fokus. Nah, jika sudah fokus langsung di zoom. Oke, langsung saja kita shoot. Oke, ini dia hasilnya. Nah, bila di zoom bisa kita lihat ini untuk blurnya cukup rapi. Sekarang kita coba untuk mode malam, teman-teman. Di sini untuk Google AWB-nya masih saya hidupkan. Oke, di sini untuk mode astronya tidak saya aktifkan. Oh ya teman-teman, di sini saya belum memakai tripod. Nah, ini dia hasilnya, bisa kita lihat. Untuk penangkapan cahaya cukup bagus. Oke, sekarang kita coba lagi untuk mode foto malamnya. Tapi di sini untuk foto astronya kita hidupkan. Oke, jika sudah fokus langsung saja kita shoot. Kita tunggu sebentar. Ini sebenarnya tidak sampai untuk 2 menit. Nah, di sini kita berhentikan saja. Hanya beberapa detik saja. Oh ya, teman-teman, ini memakai tripod. Maksud saya memakai tripod. Nah, jika tidak bisa melihat dari langsung dari GK-nya, maksud saya kita buka, kita lihat dari galeri saja. Nah, ini dia hasilnya. Ini mode astro ya, teman-teman. Bisa kita lihat cukup bagus. Nah, dan ini beberapa foto yang sempat saya ambil. Oke, kembali saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan konfig menarik dari Android Gcam. Sekian dulu, wassalam.